Update Radio Sultan. No. What's up, Nikisan di sini. Kembali lagi di video CDIT update Sultan 6. Oke, kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan, di update ini mobil yang paling laku itu bisa aku bilang ya kan. Atau kalian tentu aja sudah tahu sendiri, kalian bisa lihat di public server itu banyak banget, yaitu mobil yang paling laku itu adalah Porsche yang ada di update Sultan 6 ini. Tentu aja di hari ini aku bakalan review lengkap mengenai Porsche yang ada di update ini ya kan. Benar, di hari ini aku bakal nge-review semua Porsche yang ada di update nya 1.6 ini. Tentu aja banyak dari kalian itu telah ngekasih tahu aku ya kan, untuk nge-review beberapa Porsche-nya itu. Tentu aja ada salah satu mobil Porsche yang menjadi mobil paling cepat yang ada di update 1.6 ini. Kita langsung aja menuju ke dealernya Besi, karena untuk mobil Porsche ini berada di dealernya Besi semua yang baru ya. Kan geser saja Pacific, dan bener ini adalah semua Porsche yang baru. Oke, cukup banyak untuk awal-awal nih. Kita memiliki yang paling berbudget seharusnya. Ini adalah 2007 Pacific 911 Carrera 4S. Oke, harganya 2,298 miliar ya kan. Jadi kan bisa membelinya ini mobil langsung di PSI sekarang. Tentu aja aku bakal nge-review mobilnya yang Porsche ini, itu tentu aja yang bukan limited. Oke, yang kalian bisa beli sekarang. Tentu aja kita memiliki 911 GT3, harganya 3,298 miliar ya kan. Tentu aja ini mobil itu menjadi salah satu mobil yang nggak terlalu laku yang ada di update ini. Kalau bisa kalian lihat, fun fact sedikit, aku paling suka untuk modelnya GT3 yang biasa ini. Oke, kita juga memiliki yang versi GT3 RS yang tahun 2011 ya kan, harganya 5 miliar. Kita memiliki 911 GT2 RS ya kan, yang tahun 2012 harganya 6,5 miliar. Jadi buat kalian yang belum tahu ya kan, GT2 RS itu seharusnya itu lebih spesial daripada GT3 RS, karena GT2 RS itu biasanya kebanyakan itu ada di track atau gimana. Kalau misalnya aku salah bisa kalian koreksi di kolom komentar, tentu aja. Oke, lanjut aja. Kita memiliki Pacific 911 Turbo yang tahun 2012 harganya 2,9 miliar ya kan, another Porsche dengan berbudget. Oke, kalau misalnya kalian memiliki budget yang terlalu dikit atau gimana, kalian bisa membeli Porsche-Porsche yang kayak gitu. Lanjut nih, menuju ke yang paling big boy. Oke, 2023 Pacific 911 GT3 RS, dan tentu aja ini harganya 13,5 miliar. Untuk mobilnya ini bener-bener gila banget ya. Yang tahun 2018 GT2 RS itu harganya 15 miliar. Jadi ini lebih mantap jiwa untuk harganya daripada yang GT3 RS tadi ya kan. Meskipun GT3 RS tadi 2023 dan ini 2018, bener-bener gila banget. Tentu aja kita memiliki yang 2018 Pacific 911 yang versi GT3 biasa, harganya 7,3 miliar. Oke, jadi untuk mobil-mobil yang tahun-tahun lumayan atas itu, tentu aja buat orang yang memiliki budget berlebihan. Oke, kita juga memiliki 911 GT3 RS. Ini akan harganya 9 miliar untuk yang tahun 2018. 911 GT3 Touring, oke, yang tahun 2018 itu harganya 7,3 miliar. Kurang lebih harganya sama seperti yang ada di GT3 yang biasa ini, oke. Aku lebih suka yang GT3 ini biasa daripada yang versi Touring. Tapi kasih tahu di kolom komentar kalian suka yang mana. Ya kan, tentu aja kita memiliki yang Pacific 911 Turbo S. Tahun 2018 harganya 4,3 miliar. Dan bener, ini adalah mobil paling cepat yang ada di update ini. Oke, untuk mobil 4,3 miliar ini bener-bener gila banget. Dan buat kalian yang menanyakan ya kan, Obang Niki, kenapa kok nggak mobil yang GT3 RS ini yang paling cepat? Oke, tentu aja gara-gara untuk yang versi GT3 RS atau gimana itu dituning untuk track. Oke, makanya untuk handlingnya seharusnya lebih bagus. Dia juga memiliki yang versi 4S-nya yang tahun 2018 harganya 3,3 miliar ya kan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki budget yang lebih, kalian bisa membeli yang ini yang 2018 daripada yang tahun 2007 ini. Oke, dan last but not least, kita memiliki yang ini ya kan, 911 Carrera 4 CTS, harganya 3,3 miliar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mobil Porsche yang terbarunya yang ada di ini CDIT. Dan dimulai dari mobil Porsche yang paling budget. Oke, tentu aja ini yang versi 2007 yang Carrera 4S. Oke, kalau misalnya lihat di sini, dan bener ini adalah Porsche Carrera yang memiliki modelan yang paling mantap jiwa simpelnya daripada mobil-mobil Porsche saudaranya yang lain ya kan. Kalau misalnya lihat sendiri, ini menurutku menjadi sebuah mobil yang paling clean lah ya, bisa dibilang tentu aja paling murah yang ada di update ini. Dan buat kalian yang belum tahu ya kan, aku di hari ini bakalan nge-review mobil-mobilnya itu dengan cara aku bakal ngeliatin modifikasinya satu persatu, serta aku pengen ngeliat untuk kekuatan tracknya ya kan. Dan tentu aja aku bakal sesikain. Lah, aku lihat-lihat dari playernya CDID sendiri ya kan, stigmanya masyarakat CDID itu terlalu menyembah si TS. Oke, meskipun TS-nya itu terlalu besar, oke, kalau misalnya nggak ada handling, menurutku itu useless banget. Makanya itu aku nggak terlalu ngurus sama TS ya kan. Aku lebih ngurus ke handling, karena menurutku handling itu paling penting. Oke, entah itu dibuat track, entah itu dibuat kasihkan, dibuat touring dan kawan-kawan itu ya kan, handling itu menurutku paling memiliki usefulnya. Oke, daripada si TS. Kecuali kalau misalnya kalian sukanya drag racing atau gimana ya, TS-nya tentu aja lebih mantap jiwa. Ya nggak juga sih, untuk akselerasinya lebih mantap jiwa dari untuk drag racing. Aku juga nggak tahu untuk TS-nya itu buat apa. Kita awal-awal melihat ini ya kan, Carrera 4S bisa dibilang mobilnya itu cukup cepat ya. Buat mobil yang sebudget ini, tentu aja mobil yang setua ini masih cepat. Ini mobilnya untuk yang stage 1 atau nggak yang paling stop. Untuk lampunya sendiri kalian bisa lihat sendiri ya kan, di bagian belakangnya ini tuh detail banget. Kalian bisa lihat untuk kayak
kayak teksturnya mantap jiwa. Untuk lampunya sedikit bocor di bagian belakang, tentu aja di bagian depan kurang lebih seperti ini, full 3D, makanya ini nggak bakal bocor ya kan, kurang lebih seperti ini. Ada lampu jauh juga, lampu senya kurang lebih seperti ini ya kan, ada di samping-sampingnya di sini, tentu aja di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Oke, mobilnya cukup mantap jiwa bisa aku bilang, apalagi ini memiliki Active Aero bro. Untuk mobil Carrera 4S ini ya kan, menjadi mobil berbudget yang memiliki Active Aero, jadi ini mobilnya sangatlah worth it menurutku. Gimana kalau dengan fair ya kan, aku bakal ngesisihkan semua mobilnya ini dan aku bakal ngetesting kayak seperti Outspeed dan kawan-kawannya ya kan, tetapi aku nggak bakalan ngusik mengenai turbocharge atau nggak supercharge-nya. Jadi kalau misalnya mobilnya ini nggak memiliki turbocharge atau nggak supercharge ya tentu aja nggak bakalan ku kasih. Karena tentu aja kalau misalnya ku kasih itu ya kan, takutnya untuk tuningnya itu bakalan salah dan kawan-kawan, dan aku nge-review ini mobil di hari ini ya kan cukup banyak. Jadi untuk mobilnya itu engine interaksi itu bisa disisihkan ya kan, dan aku pengen coba sih untuk yang ada di test server ini apakah ngebug masihan atau enggak. Jadi yang ada di test server ini masih ngebug. Oke guys, ya untungnya di real server sih ini sudah nggak ngebug ya kan, kalian sudah bisa nge-apply semuanya dan kawan-kawan gitu. Jadi ya, nah tadi ini mobil kan bagusnya ada aeronya, kita lihat untuk modifikasinya. Ini mobil ada modifikasi, jadi untuk front bumper pertama itu nge-nambahin warna kuning yang ada di samping-sampingnya ini ya, menurutku lebih spicy. Tentu aja kita memiliki 3 roof, yaitu ini ya kan, ada blackout di sini, ada kayak seperti roof rack di sini, dan tentu aja ada papan kayak buat ski di sini. Oke, jadi jujur aja untuk papan ski itu kebanyakan yang ada di Porsche itu ada ya. Aku jujur aja nggak tahu itu apakah ya kayak seperti uniknya Porsche atau gimana. Rear bumper kita memiliki satu ya kan, jadi yang berbeda itu ada kayak seperti gapnya untuk ini kayak plat nomornya. Jujur aja aku nggak terlalu suka untuk itu ya kan. Tentu aja livery ini mobil nggak ada, kurang lebih seperti itu yang Carrera 4S ya. Jadi mobil Porsche paling berbudget, kita langsung aja aktivasi di sini. Oke, untuk horsepowernya awal-awal itu cukup kecil, tapi kalau misalnya kita mulai kayak nge-picking up untuk mobilnya ini ya kan, kita bisa lihat sendiri bahwa ini mobil ya kan nggak terlalu secepat itu memang, tapi ini mobil bisa mencapai 450 horsepower dan torque-nya 380 ftlps. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mobilnya ini kalau misalnya di sesi gen semua ya kan. Untuk menuju ke top speed-nya ini mobil ya agak susah ya kan, dan untuk mobilnya ini tuh bisa dibilang handling-nya ya kan sangatlah mantap jiwa. Untuk pakemnya sendiri, oke, mobilnya itu mantap jiwa banget untuk kayak seperti dibuat kayak track atau gimana ya kan. Meskipun ini mobil paling murah, tapi ini nggak murahan bro. Porsche GT3 ini, oke, menurutku ini mobil adalah mobil paling aneh ya kan, gara-gara aku bisa lihat sendiri dari ini ya kan, untuk spoilernya benar-benar cukup aneh menurutku. Dan aku paling suka ini mobil untuk masalah kayak seperti bentukannya atau gimana gitu ya kan. Tentu aja untuk mobilnya itu kelihatan lebih agresif daripada yang Porsche-nya tadi ya kan, kalian bisa lihat sendiri karena ini yang versi GT3. Oke, nggak ada automatic, jadi kalau misalnya kalian memiliki 4S tadi ya kan, masih ada automaticnya ini mobil, cuman manual. Dan tentu aja ini mobil jauh lebih cepat, jauh lebih creepy bisa dibilang daripada 4S ya kan. Dan tentu aja ini mobil sangatlah bagus dibuat track. Engine internal sekali nggak bisa nge-upgrade untuk mobilnya ini, oke, karena ini adalah versi GT3, jadi ini mobilnya nggak bakalan bisa di-upgrade sesuai dengan yang kalian mau banget ya. Untuk modifikasinya sendiri, ini mobil memiliki 3 front bumper, oke, jadi kita memiliki front bumper pertama kurang lebih nge-kuningin ini ya kan, sama seperti yang 4S, tetapi kita memiliki yang lanjutannya yaitu ini, oke, ada tow strap atau enggak tow tang di sini. Jadi ini mobil versi GT3, makanya ada kayak tohuk-tohuknya supaya menjadikan ini mobil satu lebih agresif, dua lebih bagus, dan lebih bisa diselamatkan kalau misalnya kecelakaan. Kita roof memiliki 3 ya kan, tentu aja sama seperti tadi 4S gitu, mantap jiwa. Untuk blackout itu paling the best menurutku ya kan, daripada option yang lain. Tentu aja untuk rear bumper kita memiliki satu, dan ini bakalan sama ngasihin kayak gap di sini, oke, jadi nge-fill gapnya, tapi nggak ngeganti buat ini spoilernya sendiri, oke, jadi ini spoilernya one of a kind menurutku. Dan tentu aja untuk livery ini mobil ada 3 ya kan, yaitu liverynya seperti ini, oke, GT3 yang mantap jiwa seperti ini, aku juga suka banget liverynya GT3 ini, dan kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini mobil langsung kelihatan lebih drifty daripada yang ada di stok, oke, tapi ini masih ke controller, jadi kita bakalan langsung aja menuju ke dyno ya kan. Kita lihat ya, horsepowernya langsung lebih cepat ya kan. 4S itu tadi horsepowernya itu sekitar 450 horsepower, tetapi ingat aja untuk badannya 4S itu cukup ringan banget untuk mobilnya, dan ini mobil memiliki horsepower seperti ini, oke, 469 dengan torque-nya 341. Aku juga nggak tahu apakah ini menjadi horsepower yang paling fix atau enggak ya kan. Mungkin ini bisa ngebug karena untuk yang di test server ini masih ngebug ya kan. Tapi ya bisa dilihat bahwa untuk ini GT3 itu lebih cepat daripada yang versi 4S, oke. Jadi ini mobil bisa kalian buat track atau gimana tanpa masalah apapun, oke. Jadi GT3
lebih mantap jiwa daripada yang 4S. Nah ini nih, aku akan nge-review yang GT3 juga, tetapi ini yang versi RS, oke? Paling tingginya untuk yang versi GT3 yang tahun 2007, dan ini tahunnya 2011, oke? Bukan 2007 lagi. Engine internal tentu aja nggak bisa kayak apa-apain, sama seperti yang GT3 tadi ya kan. Tentu aja ini semuanya sudah khusus 3 kayak seperti tadi, untuk modifikasinya ini mobil lebih banyak daripada GT3 yang biasa. Tentu aja kita memiliki ini ya kan, shark fin, tentu aja ada sedikit extender front bumpernya supaya aerodinamisnya lebih mantap jiwa. Tentu aja front bumper kedua itu kuning ini seperti tadi. Tentu aja ketiga sama keempat itu adalah tow strap, oke, di sini. Jadi untuk yang beda itu ada di front bumper yang pertama yang nambahin shark fin di sini, oke, jadi lebih mantap jiwa tapi kelihatan agresif looking, oke. Untuk roofnya tentu aja sama aja kayak tadi dua mobil ya kan, jadi ini bakal ku blackoutin. Rear bumper juga ada dua, oke, di sini mobilnya tentu aja ngefill ini gapnya. Tentu aja yang kedua itu ngeganti lampunya, oke, jadi lampunya bakalan kurang lebih seperti ini, cukup sedikit berbeda dan ini lebih ada putih-putihnya. Itu yang aku suka dari mobilnya ini sih, meskipun ini yang versi GT3 RS ya, modifannya cukup mantap jiwa dan livery-nya ada 7. Oke, tentu aja seperti ini untuk livery-nya mobil ini. Cukup mantap jiwa sih. Livery pertama, ini warnanya merah gitu ya kan. Dan tentu aja livery-nya benar-benar membedakan mobilnya semua. Oke, GT3 RS itu benar-benar bagus untuk yang versi livery-nya. Dan kedua, itu nggak ada tulisan GT3 RS-nya. Di bagian sini juga nggak ada ya kan. Livery 1 itu ada. Dan ketiga, itu kurang lebih seperti ini. Oke, RS 4.0. Dan tentu aja ini seperti ini untuk livery-nya ya kan. Berbeda pada daripada yang kedua livery pertama tadi ya kan. Dan tentu aja keempat, itu yang versi warna putih di sini. Kalau misalkan sukanya warna kayak hitam seperti ini, menurutku warna putih itu cukup bagus ya kan. Tentu aja yang ada tulisannya GT3 RS seperti ini mantap jiwa ya kan. Tentu aja keenam itu yang warna hitam seperti ini, tentu aja yang tanpa ada tulisannya GT3 RS. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana ya kan. Aku juga paling suka yang warna putih seperti ini, oke, ada rame-rame GT3 RS ya kan. Kalau misalnya mobil ini mobil balap ya kan, sekalian aja diramein. Aktivasi gaspol ya kan untuk mobilnya ini tuh pasti jauh lebih cepat daripada GT3 biasa. Ingat aja sekali lagi, aku berada di ini ya kan, kayak seperti test server, mungkin ini bisa ngebug atau gimana, aku juga aja nggak tahu. Horsepower-nya mobil ini bisa sampai 504 horsepower dengan torque-nya 323, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang versi GT3 RS sendiri. Untuk handling-nya itu jauh lebih creepy daripada GT3 yang biasa ya kan. GT3 yang biasa tadi itu masih bisa sliding-sliding, apalagi yang 4S ya kan, itu benar-benar cukup nge-sliding meskipun bisa dikontrol. Ini mobil sangatlah berat ya kan untuk handling-nya, tentu aja ini sangatlah creepy. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian nggak terlalu bisa membeli yang Porsche GT3 yang cup itu ya kan, kayak membeli GT3 RS ini ya kan, untuk SPN handlingnya itu hampir-hampir sama. Gimana kalau lebih racing lagi, tentu aja ini adalah yang versi GT2 RS, oke, mobilnya ini tuh benar-benar mantap jiwa dan lebih mahal. Dan ini adalah mobil yang paling mahal untuk di generasi Porsche-nya ini, oke. Bisa lihat sendiri untuk mobilnya itu mantap jiwa banget. Untuk handlingnya itu sama-sama seperti GT3 RS kayak tadi, oke, kayak seperti lampunya sendiri itu juga sama kayak seperti GT3 RS yang seperti tadi itu ya kan, tahun 2011. Engine internal sama seperti tadi ya kan, mobilnya itu nggak bisa diapa-apain. Untuk brake force dan kawan-kawannya itu tentu aja bisa disesikain dan aku bakal lakukan itu. Untuk modifikasinya ini mobil ya kan, tentu aja sama seperti GT3 RS, oke, jadi kurang lebih nggak ada yang berbeda untuk yang di bagian front bumpernya ya. Bagian roof juga nggak ada yang berbeda, kalau misalnya kalian lihat seperti ini, stiker juga nggak ada, sama. Untuk rear bumper kita memiliki dua, kurang lebih sama juga kayak seperti yang GT3 RS. Untuk livery kita memiliki 6 untuk sekarang, jadi ini cukup berbeda karena yang GT3 RS itu memiliki 7, ini memiliki 6. Jadi untuk livery pertama itu ada di sekitar ini ya kan, ada tulisannya GT2 RS yang kecil di sini. Kedua itu nambahnya ada di sekitar samping ini, oke, warnanya warna hitam. Dan aja ketiga itu sama seperti tadi, tapi ini warnanya adalah warna chrome di sini, oke, atau enggak warna putih lah ya kalau misalnya kalian bisa lihat di sini. Dan aja ini nambah di sampingnya, ini warna putih. Dan kelima itu warnanya warna emas, oke, kurang lebih sama seperti tadi. Dan itu aja keenam itu ada di sini, oke. Jadi terserah kalian itu paling suka yang warna apa. Aku juga paling suka yang warna hitam, oke, untuk mobilnya ini. Langsung aja kita coba dyno. Oh my goodness, ini mobil ya lebih mantap jiwa. Ini nggak tahu kayak seperti handlingnya ya kan lebih tegas daripada yang GT3 RS ini mobilnya. Mantap jiwa sih. Untuk handlingnya sendiri menurutku lebih bagusan ini daripada yang Porsche yang cup yang limited itu sendiri menurutku. Kita coba aja aktivasi ya kan, kita gaspol. Ingat aja sekali lagi untuk mobil-mobilnya ini ya kan, nggak bakalan ku kayak seperti upgrade buat turbo dan kawan-kawannya ya kan. Dan ini mobil memiliki 752 horsepower dengan torque-nya 659, oke, okay? Mobilnya ini benar-benar mantap jiwa banget, tentu aja paling gila daripada mobil-mobil yang lain untuk Porsche yang generasi ini. Last but not least ya kan, ini yang versi turbo tetapi ini yang memiliki sama generasi, oke, okay? Aku juga nggak tahu kenapa kok urutannya seperti ini, tapi ini mobilnya memiliki urutan yang setelahnya ada di GT2 RS-nya tadi. Tentu aja ini mobilnya memiliki automatic sama seperti yang 4S ya kan. Tentu aja ini mobilnya memiliki aerodinamis. Kayak bisa lihat sendiri dari ini ya kan spoilernya. Jadi kalau misalnya aku onin,
kalau lebih seperti ini bakal naik, ya kan? Mantap jiwa naiknya sedikit sih, tapi masih kelihatan. Tentu aja kalau misalnya off, ini mobilnya bakal turun seperti ini. Benar-benar mantap jiwa banget, aku suka dengan mobil yang ada aerodinamisnya. Ingat aja sekali lagi ya, kalau misalnya kalian pengen memiliki mobil yang memiliki aerodinamis dengan mobil yang berbudget, ya kan, kalian bisa membeli Porsche 4S atau enggak Porsche yang turbo ini. Engine internal tentu aja bisa kalian sesikain sama seperti yang 4S, ya kan, mantap jiwa. Jadi ini seharusnya adalah step up sedikit dari 4S yang tadi. Setelahnya disesikain, ku lihat untuk front bumpernya sendiri, ya kan, kita memiliki 3 front bumper. Pertama sama seperti 4S, ya kan. Tentu aja kedua, ada toe strapnya juga untuk mobilnya ini. Jadi kalau misalnya pengen jadi mobil kelihatan lebih racing sedikit, roof sama seperti Porsche yang lain di generasi ini, ya kan. Blackout itu paling bagus seperti tadi. Untuk rear bumper kita memiliki 2, ya kan, yaitu nambahin atau enggak ngefill gapnya ini, atau enggak ya nambahin atau enggak ngeganti buat ini lampunya. Jadi mobilnya itu ingat aja memiliki tahun yang berbeda daripada yang tahun 2007, ya kan. Jadi ini mobilnya lebih mantap. Dan ini mobil memiliki livery juga. Jadi livery pertama itu seperti ini, livery kedua yang warna putih, ya kan, livery ketiga warna merah, tentu aja livery keempat itu warnanya gold. Bakalan ku dyno seperti tadi, ya kan. Kita langsung aja gaspol mobilnya ini. Belum apa-apa ngejump in loh langsung. Dan ini mobil yo 677 horsepower dengan torque-nya 703 ftlps. Oke, lanjut nih menuju ke yang cukup monster-monster amat. Bener, ini adalah Porsche 911 GT3 RS yang tahun 2023. Dan bener, ini adalah mobil yang cukup mahal. Ini 12 aja nggak, 15 miliar nggak sih tadi? Bener-bener gila. Untuk harganya sendiri itu harga mobil limited Brabusnya sendiri, oke? Dan mobilnya ini tentu aja memiliki automatic. Ingat aja sekali lagi, ini tahun 2003 ya. Atau kan 2023. Bisa dibilang untuk handlingnya ini mobil ya, lebih grippy dan itu aja bisa lebih sliding daripada mobil yang tadi. Jadi kalau misalnya kalian bisa nge-sliding mobilnya ini tuh, ya kan, ini mobil memiliki advantage buat kalian buat belokan yang lebih tajam-tajam. Nah, itu aja yang aku suka dari mobilnya ini. Kalau misalnya kalian ngerem, ya kan, di sini ada kayak lampu remnya gitu. Untuk lampunya sendiri kalau misalnya nyala kurang lebih seperti ini, di bagian belakangnya itu sedikit bocor tapi nggak masalah, dan di bagian depannya itu jauh lebih detail daripada Porsche yang zaman lama. Oke, benar-benar mantap sih untuk Porsche ini. Seperti biasanya ku sesikain ini tulisan horsepower-nya langsung gede banget. Tentu aja engine thrust nggak bisa kalian apa-apain ya untuk mobilnya ini. Modifikasi memiliki 2 mobilnya ini, ya kan. Jadi front bumper pertama dan kedua itu adalah toe strap sama toe hook-nya yang ada di sini di bagian bawahnya. Jadi ini mobilnya kelihatan ganteng kalau misalnya toe strap seperti itu, tapi roofnya kita memiliki 10 cuy. Benar-benar gede banget. Jadi untuk awal-awal, ya kan, ini perbedaannya itu ada sedikit livery-nya mungkin, atau kayak seperti carbon pattern-nya gitu, ya kan. Jadi yang pertama itu yang sini gak ada, tapi ini ada carbon pattern-nya. Jadi ini mobil lebih kelihatan aggressive looking. Dan tentu aja kalian bisa jadi ini mobil modifikasi semampu kalian. Oke, tentu aja yang memiliki yang versi mirror, ya kan, yang pertama tadi gak ada mirror-nya. Ketiga, kita memiliki mirror yang ini tuh gak ada warna hitamnya. Jadi kurang lebih seperti ini, ya kan, yang membedakannya. Dan tentu aja keempat itu cuman mirror doang, yang tanpa ada kayak seperti blackout yang ada di atas dan tengah. Keenam itu ada di hoodnya doang, ya kan. Ketujuh itu ada di roofnya doang. Kedelapan itu ada ini, oke, roof rack atau enggak roof box ya di sini, dengan detachnya di sekitar spoilernya, ya kan. Tentu aja atasnya ini tuh enggak ada nembus apapun di sini. Jadi ini mobil cukup bagus banget, ya kan, bisa dibilang cukup ke taken care. Ya kan? Tentu aja ke-9 itu kurang lebih yang roof, dan tentu aja ada mirrornya. Tentu aja ke-10 itu bedanya apa yang ke-10, aku juga kurang tahu. Jadi kurang lebih seperti itu, ya kan, sedikit berbeda-beda yang itu. Makanya itu untuk roofnya sendiri itu banyak banget, nggak masuk akal. Tapi untuk sekarang aku pengen nge-apply semua yang blackout ini, karena kenapa tidak, ya kan, kelihatan muakak banget. Sedikit ini mobil nggak ada rear bumper, kita memiliki 5 btw. Jadi untuk awal-awal, ya kan, ngeganti lampunya jadi warna putih seperti ini, ya kan. Tentu aja kedua itu ski, ya kan. Ketiga itu nambahin blackout yang ada di ini spoilernya sendiri, mantap jiwa. Dan keempat itu nambahin blackout yang spoiler di bagian tengahnya sini, jadi kelihatan lebih mantap jiwa. Dan kelima itu nambahin blackout semua untuk spoilernya, jadi kalau lebih seperti itu ya. Serta livery-nya ini mobil memiliki 4, ya kan. Jadi kita memiliki yang warna merah seperti ini, warna biru seperti ini, ya kan, warna hitam, dan juga warna putih. Oke, terserah kalian mau yang mana. Aku sangat yakin sih ini mobil jauh lebih goib daripada yang tahun-tahun sebelumnya aku coba, ya kan. Ini mobil karena memiliki handling yang gila banget. Kalau misalnya di sesi kain ini mobil handlingnya masih grippy. Oke, tapi ingat aja sekali lagi, bisa nge-sliding, tapi slidingnya itu bisa dikontrol. Aktivasi kita gaspol aja. Aku salah yakin ini mobil jauh lebih goib daripada yang lain, ya kan. Oke, mantap jiwa. Ini mobil memiliki horsepower, ya kan, 578 dengan torque-nya 386. Oke, nggak se-monster kayak seperti Turbo S tadi atau nggak gimana gitu, ya kan. Tapi ini mobil
Ya, untuk akselerasinya benar-benar gila. Oke, mungkin untuk kayak seperti kekurangannya itu ada di sekitar, nggak tahu kayak top speednya atau gimana gitu ya kan, karena ini adalah mobil track banget ya kan, dan ini mobil bisa 200 km dengan cukup banget, dan 200 km-nya kalian bisa belok mas ya, benar-benar menjadi mobil track yang gila ngawurnya. Lebih di upgrade sedikit, oke, benar ini 2018 Porsche GT2 RS, dan ini menjadi mobil yang aku paling favoritin yang ada di update-nya ini untuk update Porsche sendiri. Oke, mobilnya mantap jual, aku paling suka yang antara GT3 yang biasa yang tahun lama atau enggak yang ini, karena ini modelnya ya kan benar-benar mantap jual. Untuk lampunya itu bagus banget ya kan, di bagian belakang dan di bagian depan seperti ini menurutku ya kan. Mungkin ini ada unpopular opinion, tapi yang tahun 2018 ya kan memiliki lampu belakang paling bagus di antara semua Porsche. Oke, okay? ECU tentu aja kan bisa sisikain ya mobilnya ini, tetapi engine trials itu juga nggak bisa, sama seperti GT3 RS ya kan. Modifikasinya seharusnya juga sama. Oh enggak, ini ada kayak seperti modifikasi Natal ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen Natalan memakai mobil ini bisa banget. Dan tentu aja shark finnya juga berbeda. Jadi ini ada dua gitu ya kan, lebih kelihatan agresif looking. Dan tentu aja ketiga sama keempat itu toe straps. Oke, okay? Dan aku sangat yakin untuk roof ini ada rusaknya juga. There we go. Ya, jadi untuk yang versi GT3 RS ya kan memiliki modifikasi yang jauh lebih banyak daripada ini mobil ya kan. Tapi ini mobil itu memiliki ya modifikasi yang cukup mantap juga. Kalian bisa nge-fully carbon semua kalau misalkan pengen mau ya kan. Untuk yang ada di roof, untuk stiker yang ada rear bumper kita memiliki 3, yaitu nge-blackout untuk wingnya sendiri, dan ada kayak roof box ya di sini, serta ada ski, tapi ini ada 2 ski. Oke, jadi kalau misalnya kalian kurang satu, ada 2 bro. Serta livery kita memiliki 2, yaitu liverynya G2 RS yang ada di sini. Dan itu aja yang ada di belakang harusnya. Oh atau enggak, ini G2 RS yang versi MR. Oke, kasih tahu di kolom komentar sekali lagi MR itu apa maksudnya. Kurang lebih seperti itu untuk G2 RS ya kan, modifikasinya nggak sebanyak G3. Aktivasi dyno tentu aja seperti tadi ya kan, mobilnya itu jauh lebih cepat, dan ini menjadi mobil paling cepat yang pernah ku dyno di hari ini. 750 horsepower dengan torque-nya 775, dan ingat aja sekali lagi ini belum kuturbo semuanya dan kawan-kawan. Ini mobil aku sayangkan bisa 1000 km/h atau enggak 1000 HP lah ya, kenapa aku bilang KMH. Jadi ya mobil mantap jiwa banget. Kalau misalnya aku automatic ini mobil ya kan, masih mantap jiwa. Buat kayak seperti belokannya ini mobil, yep, belokannya mobil track banget. Ingat aja sekali lagi G2 RS bro, sangatlah bagus buat track. Sedikitnya downgrade. Oke, kita lanjut aja menuju ke yang versi G3 nya yang tahun 911 tahun 2018 tadi. Oke, tadi kita sudah ngemodifikasi atau enggak ngecoba yang paling gila banget ya kan. Kita sekarang memakai yang versi lebih murahnya bisa dibilang ya kan. Ini adalah GT3 yang biasa, bukan RS. Engine internals tentu aja bisa kalian sesikain kalau misalnya bukan yang versi RS. Oke, jadi itu adalah kelebihannya mobil-mobil biasa seperti ini, memiliki karakteristik lebih lah ya. Karena untuk mobil track sendiri kalau misalnya kayak seperti engine internals ini nggak bisa disesikan atau gimana, tentu aja karakteristiknya hampir-hampir sama seperti mobilnya milik-miliknya orang. Oke, kekurangannya itu kalau misalnya kalian nggak bisa nge-modifikasi engine internalsnya. Lanjut aja menuju ke front bumper ya kan, tentu aja sama seperti GT2 RS ya kan, bedanya itu cuman bentukan dari mobilnya aja. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya kan. Untuk modifikasinya sendiri tentu aja untuk yang di bagian roof ini sama, tetapi ini nge-blackout semua itu tentu aja bisa. Jadi ini kalian bisa jadiin ini mobil kayak G2 RS versi nggak tahu versi KW. Stiker nggak ada, rear bumper memiliki 2 ya kan, kurang lebih sama seperti tadi. Untuk mobilnya 2 ski. Oke, tentu aja rear bumper kita kurang lebih seperti itu. Livery kita memiliki 4 ya kan, kurang lebih seperti ini. Untuk liverynya sedikit berbeda daripada yang G2 RS tadi ya kan. Ini mobilnya kelihatan nggak tahu lebih sporty lah ya bisa dibilang. Dyno seperti tadi ya kan, langsung aktivasi aja untuk G3 ini seberapa cepatnya. Aku saya yakin lebih lambat daripada yang versi tadi. Tapi ini mobil not bad, 593 horsepower dengan torque-nya 400. Oke, okay? Not bad at all. Mobilnya ini benar-benar mantap jiwa, sangatlah bagus lah ya. Bisa dibilang untuk kebut-kebutan atau enggak dibuat jalan-jalan, ini mobil masih cocok banget. Ini nih yang versi GT3 RS-nya. Kita tadi sudah nyoba yang G2 ya kan. Ini mobil yang versi GT3 yang kurang lebih Cina tulis kelihatannya ya kan. Tapi ya ini masih nggak masalah. Untuk mobilnya itu tentu aja lebih cepat daripada yang sebelumnya aku tadi nge-review gitu ya kan. Tapi ya ini mobilnya cukup mantap jiwa. Ini adalah mobil GT3 yang orang-orang paling minati nggak sih? Karena orang-orang paling bisa nge-afford-nya itu adalah yang ini Porsche-nya, yang G3 RS ini. Engine internal tentu aja kalian nggak bisa nge-modifikasi ini mobil, karena ini adalah mobil yang dituning buat nge-track. Modifikasinya sama seperti tadi ya kan. Jadi untuk GT2 RS yang tahun ini itu seharusnya sama-sama, bedanya cuma ada di sekitar roof-nya. Karena untuk mobil-mobilnya beda ya kan, ada yang memiliki sesuatu seperti ini atau nggak memiliki ya bentukan yang lain-lain juga ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Tapi untuk base modelnya sendiri itu cukup sama. Oke, untuk rear bumper kita memiliki 2, yep, sama seperti tadi ya kan. Itu aja untuk livery-nya. Kurang lebih livery-nya ini tuh yang membuat ini mobilnya beda. Bahkan untuk livery-nya yang versi G3 biasa, ini mobil itu ada, oke. Tapi aku lebih suka yang livery G3 yang ada tulisan RS-nya, karena aku membeli mobilnya itu lebih mahal daripada G3 yang biasa. Mobilnya yang baru-baru tentu aja memiliki automatic semua ya kan. Kita lanjut aja langsung aktivasi
buat ini dynonya sendiri ya kan. Kita lihat mobilnya ini tuh gimana untuk awal-awal ya kan. Jadi untuk horsepower-nya ini mobil 573 horsepower dengan torque-nya 388. Oke, jadi torque-nya itu lebih buruk daripada yang GT3, tapi power-nya lebih mantap juga. Dan ini handling-nya jauh lebih mantap juga yang versi GT3 RS daripada yang GT3 tadi ya kan. Ini lebih creepy ya kan, tentu aja lebih bisa dikontrol daripada yang versi GT3. Untuk GT3 mungkin kamu baru sedikit belajar ya kan untuk mengkaya handlingnya. Untuk mobil-mobil seperti ini kalian nggak perlu belajar, ini mobil sudah enak banget. Oke, jadi kalau misalkan suka dengan handling, kalian belilah yang GT3 RS ini. Kalian juga memiliki yang tahun 2018 yang versi touring ya kan. Tentu aja ini mobil nggak memiliki aerodinamis sama sekali ya kan. Jadi untuk modifikasinya ini mobil kurang lebih seperti ini. Oke, kita bakal sesi kayak seperti biasanya. Oh ya, yang bikin beda ini ada kayak lampu remnya yang di bagian sini gitu ya kan. Jadi nggak tahu, kelihatan lebih clean aja menurutku. Engine nggak bisa di sesi G untuk ini touring. Oke, kenapa tidak bisa? Aku juga nggak tahu, tapi lanjut aja. Sama seperti tadi. Oh my goodness, aku nggak tahu apa yang berbeda daripada mobil-mobilnya ini ya kan. Kurang lebih seperti ini juga sama. Ini mungkin bedanya kalau misalnya hoodnya ini kalian ke carbon fiberin itu ya kan, untuk simbol Porsche-nya itu hilang. Rear bumper ya cuma ada satu sih, itu mungkin bedanya ya kan, lebih sedikit. Dan aja livery itu juga ada dua atau enggak ada empat ya kan, kurang lebih sama seperti GT3 yang tadi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang versi touring ya kan, lebih terbatas untuk modifikasinya daripada yang versi-versi yang lebih atasnya sendiri. Jadi menurutku untuk GT3 touring ini, kalau misalnya kalian suka dengan modifikasi, ini adalah paling yang gak worth it yang tahun 2018 ini, karena modifikasinya cukup kurang gaspol ya kan. Ya tapi sekali lagi ini Porsche, jadi seharusnya ya lebih cepat daripada your ordinary car ya kan. Tapi ini adalah horsepower-nya. Oke, 568 horsepower dengan torque-nya 385. Jadi ini mobil bagusnya nggak tahu dibuat kalian touring-touringan gitu ya kan, sama teman-temannya kalian di highway atau gimana. Ini mobilnya mungkin cocok buat itu. Nah, ini nih yang didambakan-dambakan sama orang ya kan. Ini 2018 Pacific 911 Turbo S dan ini ada aerodinamisnya. Oke, jadi kalian bisa nge-open atau nggak bisa what? Mobilnya seperti ini. Oke, benar-benar mantap jauh banget, ada automatic-nya. Oke, dan tentu aja ini aerodinamisnya itu bisa nyala. Jadi ini mobilnya bisa naik mungkin ya kan. Kasih tahu di kolom komentar kalau misalnya kalian memiliki hal yang berbeda. Oh my god, super creepy banget. Dan ini mobil memiliki ya kecepatan yang benar-benar gila ya kan, daripada yang lain. Aku juga gak tahu kenapa kok yang versi ini ya kan yang memiliki kecepatan yang paling gila. Tapi iya, ini mobil engine thrustnya itu bisa disesikan. Jadi bisa kalian jadiin ini mobil ya kan, itu lebih gila lagi daripada sebelumnya. Padahal sebelumnya itu sudah gila untuk kecepatannya sendiri. Modifan kita memiliki 3, jadi lebih kecil gitu ya kan. Tapi ada strap-strapnya kurang lebih sama seperti tadi. Untuk roofnya sendiri kita memiliki 3 ya kan, kurang lebih lebih kecil daripada yang ada tadi ya kan. Jadi untuk modifikasinya ini mobil nggak terlalu bervarian amat ya. Buat livery ada 4, tentu aja sama seperti yang tadi ya kan, GT3 yang biasa. Jadi ini mobilnya masih ada livery, masih mantap jiwa. Jadi kalau lebih seperti itu untuk Pacific yang Turbo S. Belum apa-apa 300. Oke, naik terus. Ini mobil bisa sampai 792 horsepower dengan torque-nya 725. Mobilnya ini tuh mengalahkan mobil 15 miliar cuy. Aku juga nggak tahu apa yang membuat ini mobil sangatlah goib ya kan. Tapi bener, Porsche yang paling goib yang ada di update-nya ini itu tuh aja adalah Porsche Turbo S ini. Oke, lihat tak? Belum apa-apa 200 dan kawan-kawan ya kan. Tentu aja untuk handling-nya ini mobil itu enaknya nggak karuan. Oke, lihat tak? Untuk ininya ya kan, kayak seperti belokannya itu puakem banget, kayak seperti tegasnya nggak masuk akal bro. Dia juga memiliki yang versi 2018 Turbo S ya kan. Ini mobilnya memiliki aero. Kalau misalnya kalian nyalain aeronya, kalau lebih seperti ini. Oke, aeronya mantap juga banget. Jadi seharusnya touring itu bisa kayak gini ya. Tapi aku juga nggak tahu kenapa kok nggak ada aeronya. Mungkin lupa di kayak tambahin atau gimana. Mobilnya itu cuma memiliki manual doang ya kan. Dan itu aja, mobilnya itu lebih jinak daripada yang Turbo S sendiri. Engine internals bisa kalian sesikain juga untuk mobilnya ini ya kan. Jadi ya better daripada mobil-mobil yang lainnya. Modifikasi kurang lebih sama juga ya kan. Untuk yang tahun 2018 jujur aja menurutku kurang bervarian sih untuk modifikasinya sendiri ya kan. Jadi ini benar-benar sama banget. Untuk front bumper cuma ada satu, kurang lebih sama seperti yang versi touring ya kan. Dan itu aja livery cuma ada dua untuk mobilnya ini daripada yang mobil-mobil lain. Dan itu aja liverynya ini ada warna hitam doang. Mungkin ini bakalan beda ya kan untuk yang ada di server asli, kurang lebih seperti itu. Dyno test tentu aja ini mobil. Oke, kita langsung aja gaspol. Mobilnya ini not bad sih jujur, 653 horsepower dengan torque-nya 563 FTLPS. Jadi ya, mobilnya itu menjadi mobil Porsche Carrera 4S yang paling cepat di antara semua
tahun yang ada, oke, tahun 2007, oke, ditebas sama ini yang tahun 2018 sendiri. Dan last but not least, oke, tentu aja adalah Carrera 4 GTS di sini, oke, ini adalah yang versi GTS, tentu aja ini mobil yang memiliki aero kurang lebih sama seperti yang tadi 4S ya kan, kurang lebih seperti ini, mantap jiwa banget ya kan. Dan ini mobil juga gak memiliki automatic, cuman ada manual doang, sama seperti mobil Porsche yang tadi-tadi. Oke, jadi kalau misalkan pengen yang automatic ya belilah yang lainnya daripada yang mobilnya ini. Ini mobil cuma ada manual doang. Engine internal tentu aja bisa kalian sesikain sama seperti Porsche yang tadi, oke, yang versi S. Modifikasi harusnya juga sama ya kan? Yap, sama, kurang lebih sama seperti tadi gitu ya kan. Livery ada dua, juga sama seperti yang versi 4S. Untuk modifikasinya ini, oke, bedanya ya nggak ada sih. Ini mungkin bedanya ya kan, ada sedikit aksen warna hitam-hitamnya. Aktivasi dyno, dan kita gaspol aja ya kan, ngelihat mobilnya itu seberapa mantap jiwanya. Dan tentu aja, ini mobilnya memiliki 679 horsepower ya kan, dengan torque-nya 586 ftlps. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mobil-mobilnya ini, oke. Menurut kalian gimana yang paling worth it itu antara semua Porsche ini, itu ada Porsche apa juga aja. Tentu aja menurutku adalah yang paling worth it itu Turbo S, karena ini mobil benar-benar nggak tahu koibnya itu nggak masuk akal ya kan. Tapi kalau misalnya kalian pengen mencoba-coba yang lainnya yang kurang lebih nggak biasa gitu ya kan, mungkin kalian bisa membeli yang versi 4S ini. Carrera 4S ini cukup mantap jauh. Menurutku ini adalah mobil Porsche Carrera ya kan, yang bakalan aku beli nanti pada saat di server asli, karena aku cukup tertarik sama mobilnya ini. Meskipun ini mobil nggak terlalu secepat itu, tapi aku suka dengan Porsche yang kayak seperti jadul-jadul seperti ini. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. And I will see you guys di video selanjutnya. And goodbye.